bersama dengan Budi sekarang ini, Johan Asari, antara pelakon yang bergaya rasakan dengan dia punya suit malam ini. Penampilan malam ini, sihat malam ini? Alhamdulillah Johan, sihat. Penampilan dari Kudin, designer, terima kasih Kudin sudi sediakan untuk malam yang gah, anugerah yang berprestij, anugerah screen malam ini. Dan Budi juga nampak segar. Okey, malam ni apa yang kita nak raikan untuk Johan Asari nanti? Mungkin ada pencalonan-pencalonan yang diwakili. Alhamdulillah, malam ni Johan mempromosikan filem edaran Primeworks, Grand Brilliance, yang berjudul Tujuh, bakal ditayangkan. Ya, bakal ditayangkan bermula 8 November ini nanti. Right. Ya. Filem Tujuh, filem seram. Khabarnya Budi pun dah pergi untuk orang kata skrip, panggil apa? Pitching ke apa tu? Pitching tu Budi kita dah pergi. Cuma kalau kita check dekat Google, korang type dia filem Tujuh, korang akan nampak first entry Budi pada tahun 2013, tak silap. Begitu lama. 2013, 2014. Sangat 2013 pitching. So kenapa mengambil masa yang lama? Berkemungkinan pihak producer Dato' Izam Omar dan Tengku Ista berusaha untuk dapatkan masa, dapatkan tayangan tersebut. Kerana filem itu dia bergenre 70-an and konsep dia lebih kepada hippies dan apa nama, konten dia memang menarik untuk anak-anak muda. Jadi usaha yang dilakukan oleh producer mungkin dengan mungkin halangan, menempuh halangan yang banyak. Akhirnya alhamdulillah ditayangkan setelah sekian lama, mungkin 5 tahun atau 6 tahun usaha itu. Budi dah pun menonton trailer filem Tujuh ni. Orang kata ada momen-momen yang mengejutkan, ada menakutkan lah, kira macam menyeramkan lah filem ni. Memang ya Budi, terima kasih sebab Budi menonton filem itu, terutama sekali kepada yang sudah menonton. Memang mereka semua berpuas hati kerana unsur seram dan pembunuhan yang ada dalam filem Tujuh. Sangat tragis. Ketujuh-tujuh yang mana digelar pelajar-pelajar universiti melalui satu tragedi yang tak disangka-sangka. Ya. Yeah. Orang jangan lupa untuk tonton filem Tujuh mulai 8 November 2018 di seluruh pawagam tanah air, insyaAllah. Alright Johan, kita jumpa lagi di Malai Masa. Ya, yeah, thank you. So korang jangan lupa untuk subscribe YouTube channel budi.com.